Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kira-kira ada lagi enggak satu kisah dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita korek-korek lagi nih kisah yang lain. Ya. Saya bilang tadi kalau kita dari awal sampai akhir itu banyak banget hal-hal yang sangat luar biasa dari hijrahnya Rasulullah SAW. Tapi kali ini mungkin saya ingin mengutip hijrahnya Nabi SAW, peristiwa hijrah Nabi yang tertulis dalam kitab Abuya Profesor Dr. Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dalam kitab beliau yang berjudul Tarikhul Hawadith wal Ahwal Nabawiyah, tentunya beliau mengutip dari kitab-kitab sejarah para ulama. Di situ disebutkan bahwa ketika sampainya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, maka khutbah yang pertama kali Rasul SAW sampaikan di kota Madinah, pernah orang bertanya-tanya kira-kira khutbah Nabi pertama di Madinah itu isinya apa? Takwa mungkin kali. Hadis apa? Hadis apa tuh yang disampaikan sama Nabi? Terkait takwa mungkin Nabi mana? Bukan. Ya tentunya masih semua yang disampaikan Nabi enggak lepas daripada kaitannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi sampai di kota Madinah, khutbah pertama yang Nabi sampaikan secara umum di hadapan penduduk kota Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imu ta'am, wa sallu bil lail, wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Itu hadis pertama yang diucapkan oleh Nabi SAW di kota Madinah. Allahumma salli wa sallim. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkan salam. Bagaimana? Ini pelajaran kalau digali sangat banyak. Nabi pertama di kota Madinah perintahkan dalam khutbahnya, afshus salam, sebarkan salam, sebarkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sesama satu muslim. Wasilul arham, kemudian sambung tali silaturahim, jangan ada yang putus, ponakan sama bibi, ipar sama ipar, tetangga sama tetangga, dan seterusnya. Silul arham, itu yang dititik beratkan sama sosial. Kemudian wa'at'imu ta'am, kasih makan orang supaya senang, kasih makan orang, menjamu orang, sukailah oleh kalian menjamu orang. Wasallu billail wan nasuniyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia tidur. Salatlah di malam hari ketika manusia tidur. Kalau ini dilakukan, apa janjinya? Di akhir hadis itu Nabi mengatakan, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan lancar, dengan selamat, enggak ada hambatan apa-apa dari kalian. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW menyebutkan hadis ini atau yang semakna dengan hadis ini, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, enggak banyak yang kuat tuh orang kayak begitu, ngasih makan orang. Tahajud enggak semua orang kuat. Ya, sholat di saat orang tidur. Dan yang kata Rasulullah, ummati yutiquna dhalik, atau ummati tutiqu dhalik, umat saya sanggup. Umat saya sanggup. Afshus salam, ngucapin salam. Ente pulang ke rumah, ucapin salam. Itu udah nyebar salam, minimal sama keluarga ente. Kita kan kadang-kadang kalau ke rumah kan gak assalamualaikum. Masuk aja. Manggilnya, manggil bini kadang namanya. Manggil anak kita. Assalamualaikum, itu jadi barokah buat rumah kita. Masya Allah. Kemudian yang kedua, at'imu ta'am, ngasih makan orang. Ente kerja nyari nafkah, kasih anak bini itu udah ngasih makan orang. Enggak usah jauh-jauh pikirannya maksudnya. Jadi langsung ke keluarga inti aja juga cukup. Bukan gitu. Bukan berarti hanya itu saja, bukan, tapi itu pun sudah termasuk. Masya Allah. Begitu. Wasilul arham, menyambung silaturahim tentunya maknanya umum sama keluarga. Salu bilail wan nasuniyam. Salatlah di malam hari ketika manusia tidur. Kalian sholat subuh itu manusia Yahudi Nasrani tidur. Manusia yang lain tidur, kalian sholat. Dengan kalian menjalankan itu istiqomah, kalian sudah mengamalkan hadis itu. Umat saya sanggup, kata Rasulullah.
Itu adalah khutbah pertama Nabi di kota Madinah. Jadi ini bisa menjadi bahan untuk kita para pemirsa juga, dan untuk kita semuanya, kalau seandainya setiap orang berusaha konsentrasi mengamalkan hadis ini, satu hadis Nabi itu bisa nuntun ke surga. Satu hadis Nabi, satu hadis Rasulullah dari ratusan ribu hadis Nabi. Itu Jawami'ul Kalim namanya, singkat tapi padat. Masya Allah. Allahu a'lam. Masya Allah, satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menuntun kita ke dalam surga. Itu aja sahabat Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.